Perbanas Institute didirikan pada tahun 1969 oleh Yayasan Pendidikan Perbanas atau YPP. Perbanas Institute adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi pertama yang menyelenggarakan pendidikan di bidang keuangan perbankan dan informatika. Selamat datang di Perbanas Institute. Fokus kami adalah pendidikan perbankan, keuangan, dan informatika dengan kurikulum yang inovatif, dinamis, serta mengintegrasikan pengetahuan teori dan praktek melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Kampus Perbanas Institute berlokasi strategis di Segitiga Emas Bisnis Ibu Kota Jakarta yang didukung kemudahan akses dan beragam layanan transportasi publik. Terdiri dari bangunan 6 unit yang dilengkapi dengan berbagai sarana fasilitas dan sarana pendidikan yang lengkap dan memadai sebagai kampus modern. Selain kampus utama, Perbanas Institute pun memiliki kampus di Bekasi yang menjadi pelebaran sayap dalam menampung minat para calon mahasiswa di bidang keuangan perbankan dan informatika yang terus bertambah dari tahun ke tahunnya. Kuliah di Perbanas Institute merupakan sebuah pengalaman yang menyenangkan bagi saya. Kurikulum yang seimbang antara hard skill dan soft skill didesain untuk menciptakan calon pemimpin yang berkualitas. Kurikulum di Perbanas Institute sangat menarik dan sesuai dengan perkembangan bisnis. Jadi selain teori, banyak juga real case study yang dipelajari dan didiskusikan. Perpaduan kedua hal ini merupakan added value dan sangat memberikan banyak manfaat bagi saya selama studi di Perbanas Institute dan menjadikan lulusan Perbanas Institute kompetitif dalam persaingan global. Saya bertemu dengan para dosen yang sangat kompeten, baik akademisi maupun praktisi. Materi yang disampaikannya pun sangat up to date dengan perkembangan bisnis dan dunia kerja. Fasilitas kampus yang lengkap dan modern sangat membantu mahasiswanya untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan membangun kehidupan kampus yang menyenangkan bagi para mahasiswanya. Dengan dukungan penuh dari bank-bank anggota Perbanas, serta fasilitas yang lengkap, membuat saya waktu itu mantap menentukan pilihan untuk kuliah di Perbanas Institute. Kesuksesan mahasiswa Perbanas Institute selalu menjadi prioritas kami. Terlihat pada data profil alumni berdasarkan masa tunggu kerja dan profil alumni berdasarkan jenis pekerjaan. Saat ini, Perbanas Institute memiliki 3 fakultas yang terdiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, dan Sekolah Pasca Sarjana. Kami sangat berkompeten dalam membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, handal, dan bermartabat di bidang manajemen bisnis, keuangan, serta perbankan di sektor swasta maupun di sektor publik. Kemampuan dari Perbanas Institute dalam mengembangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh industri keuangan dan perbankan tentunya sudah tidak diragukan lagi. Saat ini, program studi yang ada di Fakultas Teknologi Informasi memberikan kesempatan untuk melakukan pengembangan pengetahuan yang lebih dalam mengenai teknologi. Dengan peluang karir sebagai network specialist, web developer, business and system analyst, dan information system specialist. Dengan kurikulum yang mengadopsi konsep link and match dengan kebutuhan industri, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan handal. Hal ini tentunya akan membantu mengeskalasi jenjang karir dan jejaring kerja yang saya miliki. Perbanas Institute juga pernah mendapatkan penghargaan, yaitu sebagai kampus keuangan terbaik. Hal ini tercermin dari kurikulum program studi yang inovatif, kemudian dari fasilitas yang memadai, dan unit kegiatan mahasiswa yang membantu mengembangkan hard skill dan soft skill mahasiswa Perbanas Institute. Saya bangga menjadi mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi, karena mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi mendapatkan penghargaan di kancah internasional berbasis lumbung data yang diberikan oleh Kementerian Ristek Dikti. Lokasi Perbanas Institute yang sangat strategis, yaitu berada di Segitiga Emas, memberikan kesempatan bagi saya untuk kuliah tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Sebagai kampus modern, Perbanas Institute juga menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan yang lengkap guna menunjang kebutuhan perkuliahan para mahasiswa dan mahasiswi kami yang bersiap memasuki dunia kerja. Fasilitas yang kami miliki antara lain, laboratorium dealing room,
Laboratorium Bank Mini, Laboratorium Bank Mini Syariah, Cisco Academy Laboratorium, perpustakaan dengan koleksi buku dan e-jurnal yang terbaru, sarana olahraga, sarana ibadah, food court Taman Asri, lounge mahasiswa, gerai investasi, dan laboratorium akuntansi dan manajemen. Selain banyaknya fasilitas yang dapat menunjang perkuliahan, di Perbanas Institute juga terdapat banyak jenis unit kegiatan mahasiswa sebagai sarana untuk mengembangkan talenta-talenta yang mereka miliki. Sebagai dosen Perbanas Institute sekaligus praktisi di bidang perbankan, saya menilai bahwa sistem pengajaran di Perbanas Institute sudah sangat bagus. Karena mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori saja, tetapi juga praktek di lapangan. Hal ini diuntungkan karena Perbanas memiliki 80 bank yang memperbolehkan mahasiswa melakukan riset, magang, maupun juga pengabdian kepada masyarakat. Menghadapi era disrupsi saat ini, dibutuhkan tenaga kerja yang kreatif, dinamis, dan inovatif tentunya. Di sini kami melihat link and match antara kebutuhan dari industri dengan lulusan dari Perbanas Institute yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan di sektor keuangan perbankan yang diperoleh dari proses pembelajaran formal yang up to date dengan basis kompetensi dan pengembangan soft skill dan social intelligence membuat lulusan Perbanas Institute sangat diminati oleh industri keuangan perbankan. Selain itu, Perbanas juga memiliki fasilitas untuk menunjang mahasiswa dalam bentuk laboratorium, tempat mereka berkumpul, maupun perpustakaan yang menunjang untuk proses belajar mengajar. Oleh karena itu, Perbanas saya menilai sudah memenuhi tantangan masa depan di mana mereka sudah siap pakai, tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan mendapat pendidikan tinggi. Selama 50 tahun berdiri, Perbanas Institute telah meraih banyak prestasi yang membanggakan, baik itu penghargaan akademik maupun penghargaan non-akademik. Perbanas Institute adalah perguruan tinggi pilihan utama bagi the next leaders, para calon mahasiswa diploma, sarjana dan pasca sarjana di bidang perbankan, keuangan, serta informatika. Perbanas Institute, envision your future today. Yang terhormat, narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Muhammad Iqbal selaku Direktur PT Bank Negara Indonesia Persero TBK, Bapak Arief Mulyadi selaku Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani Persero, Bapak Adam selaku owner dari Coupling Coffee, dan moderator kita pada sore hari ini, Ibu Dr. Tifa Nur Amelia. Yang kami hormati, Rektor Perbanas Institute Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar, Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi, Bapak Dr. Haryadamar Widiputra,
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Fasilitas, Bapak Dr. Edi Juwono, serta Bapak dan Ibu peserta webinar perbankan series ke-10 Perbanas Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka webinar perbankan seri 10 Perbanas Institute dengan tema Dukungan Industri Perbankan Nasional dan IKNB terhadap UMKM di Era Digital Economy. Acara webinar kali ini merupakan kerjasama antara Perbanas Institute dengan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Permodalan Nasional Madani Persero. Sebelum memulai webinar, para peserta diharapkan menyertakan nama jelas dan asal instansi. Seluruh peserta webinar akan kami mute selama acara berlangsung. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat memanfaatkan fitur raise hand ketika bertanya ataupun menuliskan pertanyaan pada chat room. Bagi peserta yang membutuhkan materi seminar dan e-sertifikat dapat menghubungi panitia. Rekaman video webinar ini akan diupload di channel YouTube Perbanas Institute. Webinar ini merupakan kegiatan yang diadakan secara terjadwal di Perbanas Institute. Perbanas Institute sendiri merupakan kampus yang fokus pada bidang keuangan, perbankan, dan informatika. Sebagai acara yang pertama, kita akan mendengarkan pembukaan webinar sekaligus penyerahan e-sertifikat kepada masing-masing narasumber dan moderator kita pada sore hari ini secara digital oleh Rektor Perbanas Institute. Kepada Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar, kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama PNM, Bapak Ari Mulyadi, Bapak Direktur Bank BNI, Bapak Muhammad Iqbal, coupling COVID adalah baik dari BNI maupun PNM. Kemudian Bapak-Bapak Wakil Rektor, Ibu Tifa Nur Amelia, dosen Perbanas Institute sebagai moderator nanti, dan Bapak-Ibu peserta webinar seri ke-10 dari Perbanas Institute dengan tema dukungan industri, perbankan nasional, dan IKNB terhadap UMKM di era digital ekonomi. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang akan sharing barangkali best practice yang dilakukan ataupun pengalaman yang dilakukan yang tentunya sangat relevan dengan topik yang tadi disebutkan. Kemudian tema yang diusung kali yang sangat kuat dengan situasi yang kita hadapi era pandemi gelombang kedua ini, di mana sektor terdampak seperti kita ketahui bersama tentu adalah usaha mikro kecil sampai dengan yang menengah. Kami dari Perbanas Institute tidak pernah berhenti belajar mengenai apa-apa best practice yang dilakukan oleh baik BUMN maupun praktisi usaha mikro. Dan saya kira hal yang sama juga dilakukan oleh para hadirin semua, baik yang di dunia akademis maupun di praktisi, bahkan yang sama di dalam bidang
perbankan dan industri keuangan non-bank. Apa-apa yang akan disampaikan saya kira nanti sangat relevan dan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi atas nama Perbanas Institute dan pribadi, berterima kasih kepada beberapa narasumber yang kami hormati. Semoga menjadi penambah pahala bagi Bapak Ibu, Bapak-bapak narasumber, dan bagi kita semua semoga menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk mencapai apa-apa yang menjadi tujuan usaha kita maupun yang merupakan sasaran daripada kebijakan pemerintah kita. Saya kira sambutan saya demikian. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu penyelenggaraan acara ini, terlebih khusus dari PT Bank Negara Indonesia, BNI 46, maupun dari PT Permodalan Nasional Madani. Dan terima kasih juga pada seluruh partisipan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor. Kami mohon juga untuk dapat memberikan e-sertifikat kepada masing-masing narasumber kita beserta Ibu Moderator. Dimohon kepada host untuk dapat menampilkan sertifikat. Pertama, kami berikan sertifikat kepada yang kami hormati, Bapak Muhammad Iqbal. Mohon berkenan menerima dengan baik, Bapak. Terima kasih, Bapak Rektor. Saya terima secara online ini, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, kami juga mohon perkenan Bapak Dirut, Pak Arif Mulyadi, menerima sertifikat dari Perbanas Institute. Nanti fisiknya juga akan kami berikan kepada Bapak narasumber. Terima kasih, Pak Arif. Dan yang berikutnya adalah kepada Pak Adam, juga sebagai pembicara kita sore ini, mohon berkenan menerima sertifikat secara online, Pak Adam. Terima kasih. Dan terakhir, last but not least, kepada Ibu Moderator, Dr. Tifa Nur Amelia, kami juga memberikan sertifikat sebagai tanda terima kasih atas kenanya membawa acara sore ini. Terima kasih, Bu Tifa. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor. Sebelum memasuki acara pemaparan materi, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terkait dengan program penerimaan mahasiswa baru Perbanas Institute tahun ajaran 2021-2022. Saat ini, Perbanas Institute sedang membuka kesempatan untuk bergabung sebagai mahasiswa program reguler, lanjutan, dan pasca sarjana. Khusus bagi karyawan tetap bank anggota Perbanas, kami memberikan potongan biaya mencapai 25% bagi program pasca sarjana. Sementara, untuk program lanjutan dan reguler, tersedia beasiswa bagi karyawan atau anak dari karyawan tetap bank anggota Perbanas. Bagi karyawan PT Permodalan Nasional Madani, Perbanas Institute memberikan beasiswa khusus untuk program pasca sarjana dan juga program kelas lanjutan. Acara ini akan dipandu oleh Ibu Dr. Tifa Nur Amelia, yang merupakan dosen tetap Perbanas Institute. Ibu Tifa menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2004 sampai dengan 2008. Kemudian melanjutkan studinya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010 sampai dengan 2012. Dan baru saja menyelesaikan program doktoral di Universitas Brawijaya. Selain itu, beliau pernah mengikuti short course di Northern Illinois University, Amerika Serikat pada tahun 2019. Untuk itu, kami persilahkan kepada Ibu Tifa dapat memandu acara diskusi pada sore hari ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Selamat sore ya. Ini kita sudah masuk sore, Mbak Novi atas openingnya. Saya ucapkan terima kasih Prof. Hermanto, kemudian sebagai rektor, wakil rektor di Perbanas Institute ada Bapak Harya, Bapak Edi Juwono, dan juga pembicara kita yang cukup prominent hari ini. Kita kehadiran Bapak Muhammad Iqbal, Direktur PT BNI, kemudian ada Direktur Kelembagaan dan Perencanaan PNM. Ini beliau melengkapi ya, melengkapi tamu undangan kita yang tadinya akan dihadiri Bapak Arief Mulyadi. Kemudian sepertinya informasi terbaru, nanti materi akan disampaikan Bapak Sunar Basuki. Dan juga kita punya coffee expert di sini, Bapak Adam, yang nanti akan menjadi pembicara ketiga. Baik, selanjutnya Bapak-Ibu, kita akan masuk ke sedikit pemutaran company profile dari perusahaan Bapak-Ibu. Mungkin di sini ada banker, kemudian lembaga keuangan non-bank, ada juga nanti mungkin kita kehadiran pelaku bisnis UMKM dan mahasiswa yang tergabung di sini. Sedikit kita sajikan profile dari BNI dan PNM. Kepada host, kami persilahkan untuk menyampaikan materi videonya. Oke, kita tunggu sejenak. Kami menghadirkan inovasi ini, Ekspora dari BNI. Satu gebrakan yang terinspirasi dari semangat UMKM dan entrepreneur. Ekspora siap mendampingi Anda go produktif, go digital, go global. Hingga menghadirkan kecanggihan ekosistem berbasis digital yang terintegrasi. Fokus meningkatkan bisnis melalui value chain dan mengembangkan ekosistem unggulan berbasis digital. Ekspora, ekspor jadi mudah. Keterbatasan akses permodalan bagi sebagian orang adalah tantangan tanpa jawaban, terutama akses untuk permodalan bank konvensional. PNM hadir memberikan modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial. Ketiganya diberikan melalui program ULAM, Mekar, pengembangan kapasitas usaha, dan juga pemberdayaan berkelanjutan. Dengan program-program ini, tantangan permodalan tak lagi berarti. Dengan program PNM Mekar, kini perempuan prasejahtera pelaku usaha ultramikro sekalipun bisa mengatasi kendala keterbatasan modalnya. Layanan program pemberdayaan bagi prasejahtera di Indonesia meliputi peningkatan pengelolaan keuangan, pembiayaan modal tanpa agunan, penanaman budaya menabung, dan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan usaha. Akses untuk berbagai layanan PNM ini juga semakin dimudahkan dengan adanya PNM Digi. Kini, nasabah dengan beragam kendala formalitas bisa mencapai kesuksesannya dengan kemudahan yang ditawarkan program dan layanan PNM. Bersama PNM, Indonesia sejahtera dan berakhlak bukan lagi sekedar impian. Baik, demikian sedikit klip dari kedua perusahaan yang akan menjadi pemateri. Dan siapa orang-orang di balik BNI dan juga tadi ada disebutkan PNM. Yang pertama, kita kehadiran atau kita hadirkan Bapak Muhammad Iqbal, Direktur Bisnis UMKM. Dan beliau sebelumnya juga memiliki banyak sekali posisi yang prominen di berbagai perusahaan ya. Di tahun 2020 hingga saat ini
di posisi Direktur Bisnis UMKM. Sebelumnya beliau juga menjabat di Senior Vice President Small Medium Enterprise dan Micro Risk di tahun 2017 di Bank Mandiri Persero. Kemudian beliau juga sempat menjabat menjadi Senior Vice President Retail Product and Transaction Risk. Selanjutnya sebelumnya beliau memimpin divisi manajemen produk customer consumer ya di Bank Negara Indonesia, dan yang sebelumnya juga memimpin divisi risiko bisnis consumer di BNI TBK di tahun 2012 hingga 2015. Dari pendidikannya jadi sangat tepat sekali beliau pernah menempuh studi di Master of Business Administration Monash University, kemudian menempuh pendidikan di IPMI Business School dan juga Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya pembicara kedua setelah Bapak Muhammad Iqbal, nanti mungkin ada sedikit range waktu yang kita berikan untuk memaparkan materi beliau selama 15 menit. Jadi beliau sebagai direktur utama, namun nanti akan disampaikan materinya oleh Bapak Sunar Basuki. Beliau adalah direktur kelembagaan dan perencanaan di Permodalan Nasional Madani Persero. Dan yang ketiga akan ada praktisi dari Coupling. Ini adalah owner dari bisnis di bidang kopi gitu ya. Bapak Adam, beliau saat ini juga sedang studi di Universitas Pemulang. Jadi beliau adalah studentpreneur ya. Student juga sebagai entrepreneur. Baik, demikian untuk sedikit profil dan nanti seperti apa materi yang disajikan oleh para narasumber. Yang pertama akan ada 15 sesi pertama disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal. Dan yang kedua akan disampaikan 15 menit kedua oleh Bapak Sunar Basuki. Dan 15 menit ketiga, in total ada 45 menit yang akan disampaikan oleh Bapak Adam. Selanjutnya akan kita buka sesi diskusi. Nanti dipersilahkan audiens untuk raise hand maupun bertanya lewat chat room. Baik, Bapak Muhammad Iqbal, sebagai Direktur Bank Negara Indonesia Persero TBK, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Tifa. Pertama mungkin saya izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Profesor Hermanto Siregar, Rektor Perbanas Institute, juga kepada Bapak Harya Damar dan Bapak Edi Juwono sebagai masing-masing sebagai rektor, wakil rektor di Perbanas Institute. Juga saya ingin menyapa kolega saya Bapak Sunar Basuki yang mewakili Pak Dirut PMPNM. Lalu ada entrepreneur kita Pak Adam sebagai owner dari Coupling Coffee dan juga Bapak Ibu yang hadir pada webinar sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu. Hari ini memang kita perlu sedikit lebih aware tentang kesehatan karena untuk sehat dan selamat melalui pandemi ini sepertinya menjadi prioritas utama kita yang harus kita pastikan terjadi. Mohon izin mungkin kalau bisa mungkin ditayangkan materi saya terkait dalam rangka seminar hari ini yang berjudul Dukungan Industri Perbankan Nasional dan IKNB terhadap UMKM di era digital ekonomi. Apakah sudah bisa? Oke, okay. Sudah bisa di view, mungkin, Pak. Oke, okay, baik ya. Mungkin langsung saja ke halaman 3 ya. Baiklah. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar yang berbahagia dan sehat selalu. Pandemi yang saat ini kita alami ya, suka tidak suka merubah cara pandang dan cara kita menyikapi banyak hal ya. Termasuk ketika kita berbicara tentang UMKM. Dulu mungkin dalam banyak, kalau kita lihat banyak referensi, semua orang selalu berkata UMKM ini tahan terhadap krisis. Dan
pandemi kali ini mematahkan semua asumsi itu, ya. Semua pemahaman bahwasannya UMKM tahan krisis, ternyata dengan pandemi yang sudah kita lewati lebih dari setahun ini, tidak demikian adanya. Meskipun begitu, Bapak-Ibu semua, ternyata UMKM kita tetap dapat berkontribusi di kisaran 60% dari PDB nasional kita, ini at least berdasarkan data di Q1 2020 kemarin, dan masih mampu menyerap lebih dari 95% tenaga kerja, serta berkontribusi lebih dari 15% dari total ekspor. Ini fenomena pertama yang kita cermati dalam kondisi pandemi ini. Dan pada saat bersamaan, Bapak-Ibu semua, ekspor ternyata menjadi semakin penting terhadap perekonomian. Terbukti ekonomi kita lebih 20% pendapatan itu disumbang oleh sisi ekspor. Dan kita masih patut berbangga, meskipun masih kecil, tapi kontribusi ekspor dari UMKM ternyata cukup lumayan, ada di kisaran 15% di tahun 2020, dan banyak pakar memproyeksikan ini akan terus naik hingga ke level 20-25% di tahun 2024 nanti. Selanjutnya, Bapak-Ibu, kita semua juga menyaksikan bagaimana kontribusi digital semakin penting terhadap perekonomian. Tanpa kita harus menolak pernyataan switching dari offline ekonomi ke digital ekonomi selama pandemi ini luar biasa terjadi. Banyak pihak memperkirakan switching itu berkisar antara 12-34%. Dan para pakar yakin sekali dan memprediksikan kalau switching dari offline ekonomi ke digital ekonomi ini sifatnya permanen karena adaptasi digital semakin kuat. Mungkin bisa ke halaman selanjutnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya, itu ada tiga garis. Ya. Kalau kita lihat garis hitam di tengah, itu menunjukkan porsi pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh perbankan selama beberapa hari terakhir. Nah, angka yang sekitar 18% ini adalah termasuk porsi BRI. Seperti kita ketahui bersama, BRI memang adalah bank yang secara dominan dan secara DNA-nya ada di segmen UMKM. Kalau kita keluarkan BNI dari picture, dari perhitungan, kita akan mendapati sesuatu yang agak sedikit surprise. Kalau ternyata penyaluran pembiayaan UMKM di luar BRI sepanjang beberapa tahun terakhir, dan mungkin kalau kita lihat belakang juga hampir sama mestinya, itu cenderung stagnan. Dan bahkan dalam secara kualitas persentase relatif terhadap total pinjaman kredit perbankan terhadap secara nasional, itu persentase pembiayaan bank umum di luar BRI terhadap UMKM itu terus turun dari 8,2% di tahun 2018, turun menjadi 7,9% di tahun 2019, dan terakhir di tahun 2020 turun menjadi 7,1%. Bapak-Ibu, kita harus akui fakta ini. Dari grafik tersebut, tampak terlihat bahwa memang belum semua bank menunjukkan atensi dalam mendukung penyaluran kredit kepada UMKM. Disinilah kami BNI tetap konsisten memposisikan diri sebagai salah satu bank yang secara penuh mendukung perkembangan UMKM. Kalau Bapak-Ibu lihat di layar, itu bagaimana secara terus-menerus dari tahun ke tahun, porsi pembiayaan UMKM terhadap total kredit BNI itu naik dari level 17% di tahun 2016, saat ini sudah berada lebih dari 20%. Dan komitmen ini akan terus dijaga oleh BNI, sehingga BNI merespon dengan baik regulasi yang baru-baru ini dikeluarkan atas permintaan Bapak Presiden untuk bank meningkatkan porsi UMKM menjadi 30% hingga di tahun 2024. Kami dari BNI sudah siapkan jernih ke arah sana, meskipun kami tak berrealistis kalau kondisi pandemi ini tidak akan mungkin membuat porsi itu naik dengan seketika. Sehingga kalau Bapak-Ibu lihat di slide ini, jernih yang kami buat memang bertahap
menuju ke angka 22% di tahun 2022, terus naik 25% di tahun 2023, hingga pada akhirnya di tahun 2024 dapat memenuhi harapan kita bersama dan sesuai ketetapan regulasinya untuk mencapai angka di atas 10%. Nah, ini lebih kurang kalau Bapak-Ibu bertanya-tanya tentang bagaimana sih atensi perbankan terhadap UMKM. Nah, slide ini sudah menggambarkan itu semua. Mungkin bisa ke selanjutnya. Oke, Bapak-Ibu, peserta webinar yang saya hormati. Sejalan dengan pengalaman BNI yang tadi saya ceritakan dalam mengelola UMKM, setidaknya kami mengidentifikasi 5 tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha di segmen UMKM. Pertama, tentunya tadi juga sampaikan oleh kolega kami dari PNM, kesulitan pertama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kesulitan dalam mengakses permodalan. Nah, ini memang harus kita akui, dalam banyak hal, masih banyak UMKM yang secara bisnis model, bisnis proses, dan kapabilitas usahanya itu masih di bawah standar untuk bisa memenuhi persyaratan institusi keuangan, terutama bank. Oleh karena itu, ini perlu ditingkatkan agar pelaku UMKM bisa mempunyai bisnis yang sustain, sehingga menjadi visible dan bankable untuk memperoleh permodalan. Sekedar kita tahu, UMKM itu kan mencakup 3 segmen besar. M pertama mikro, M kedua kecil, M tiga menengah. Nah, ini mungkin untuk setiap segmen, kendala dalam mengakses permodalannya berbeda-beda. Meskipun berakar pada rumpun yang sama terkait dengan bentuk bisnis modelnya, bisnis prosesnya, dan kapabilitas dari pelaku UMKM tersebut dalam melakukan menjalankan roda usaha. Kemudian yang hal kedua, tantangan kedua yang kami identifikasi adalah kesulitan dalam melakukan transaksi. Seringkali dan bukan seringkali saja, ya, memang faktanya bahwasanya transaksinya masih bersifat tradisional. Nah, disinilah kita melihat kemudahan transaksi melalui digitalisasi, terutama dengan transaksi yang cashless, dapat kita kembang manfaatkan untuk mengembangkan UMKM ke tingkat lebih baik lagi. Kemudian kesulitan ketiga kami identifikasi adalah terkait kesulitan UMKM dalam mengakses teknologi, Bapak Ibu. Akses teknologi teman-teman pelaku UMKM ini cenderung belum merata. Di mana pemahaman terhadap akses ini kurang optimal. Nah, di sini juga di tengah transisi menuju era digital, kami melihat kalau didampingi, maka pelaku UMKM dapat segera bisa beradaptasi dan bersaing dengan dukungan teknologi yang ada. Yang keempat adalah kesulitan mengakses informasi. Akses informasi belum diterima dengan baik dan merata oleh pelaku UMKM, sehingga pemahaman terperkembangan yang ada itu tidak bisa dioptimalkan. Nah, terakhir mungkin yang penting sekali adalah selain dari masalah permodalan, dan ujungnya bagaimana teman-teman UMKM masih pelaku UMKM masih sulit untuk mengakses pasar. Nah, kita sama-sama tahu kalau pasarnya nggak bisa diakses, maka akan pembalikan terhadap bentuk revenue nggak akan terjadi. Sehingga ujung-ujungnya kalau itu nggak terjadi, pelaku UMKM nggak akan bisa berkembang dengan baik. Nah, demikian kira-kira 5 hal yang menjadi tantangan setidaknya kami cermati selama BNI melakukan pengelolaan terhadap pelaku UMKM yang ada. Okay, next. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, halaman sebelumnya mungkin boleh, Pak. Oke. Untuk menjawab tantangan tersebut, framework yang kami gunakan di BNI kita lakukan dengan cara 2 pendekatan. Kami percaya kalau solusi pembiayaan saja itu tidak akan bisa menjawab persoalan yang dialami pelaku UMKM. Makanya dalam menjawab tantangan tersebut, hal pertama yang kami utamakan adalah framework dan melakukan pendekatan pendampingan. Dan pelengkapan pendampingan ini BNI lakukan mengikuti value chain atau tahapan-tahapan bisnis model yang ada. Mulai dari tahapan proses produksi, kemudian tahapan prosesnya sendiri, kemudian naik kepada masuk ke tahapan retail, dan terakhir kepada marketing pembiayaan. Dan untuk setiap tahapan itu ada challenge yang di mana pelaku UMKM ini
memang harus didampingi. Nah, ketika pendampingan itu bisa berjalan dengan baik, barulah pendekatan pembiayaan itu bisa bekerja. Kita sama-sama tahu sangat banyak pelaku-pelaku UMKM yang meskipun visible, tapi dalam kenyataannya nggak bankable. Kenapa? Karena ada cukup banyak proses-proses bisnis atau bisnis model atau capabilities yang tidak teradministrasi dengan baik, contohnya. Nah, disinilah BNI melihat kombinasi antara kedua pendekatan ini perlu dilakukan jika kita ingin memberdayakan UMKM. Mungkin selanjutnya boleh. Nah, untuk itu Bapak Ibu, framework tadi kami terjemahkan menjadi tiga besaran saat ini, di mana kami perlu juga menyesuaikan dengan DNA yang dimiliki oleh BNI. Pertama, BNI memposisikan diri untuk mendorong pelaku UMKM, terutama yang berada ada kemampuan untuk melakukan ekspor, juga kepada pelaku UMKM yang diaspora. Nah, ketika kita bicara ekspor, mungkin banyak yang mungkin salah kaprah. Oh, berarti harus semua eksporter. Ternyata Bapak Ibu tidak. Kekuatan besar kita justru dalam bicara ekspor adalah ada pada pelaku UMKM yang berada dalam lingkup pendukung ekspor. Contoh, kalau kita lihat di daerah Karawang sana atau daerah Cikarang gitu ya, itu sangat banyak pelaku-pelaku UMKM yang produk-produknya itu menjadi komponen yang kemudian digunakan untuk ekspor. Nah, disinilah BNI memposisikan diri untuk melalui BNI Ekspora yang tadi Bapak Ibu saksikan ada di teaser videonya, untuk dorong pelaku-pelaku UMKM yang di segmen ini untuk kita kita dampingi dan kita kelola lebih jauh. Yang kedua, strategi yang digunakan BNI adalah bersama-sama dengan mitra korporasi yang dibiayai oleh BNI, yang berbank dengan BNI, kami menggarap value chain dan kita kombinasikan dengan solusi digital, sehingga value chain tersebut mulai dari korporasinya turun ke bawah kepada ke supplier dan buyer-nya, itu kita bisa integrasikan. Dan umumnya buyer atau rekanan buyer dan supplier itu adalah pelaku-pelaku UMKM. Nah, disinilah akan memudahkan kita suka BNI, kita semua nantinya dalam mengelola dan mengembangkan pelaku UMKM ini. Dan terakhir, Bapak Ibu, ini juga sering buat dalam beberapa kesempatan berinteraksi dengan Bapak Menteri Erick Thohir, beliau selalu sampaikan, untuk bisa menggerakkan UMKM ini, pendekatannya harus ekosistem. Dan kami setuju dengan itu. Kenapa? Karena hanya dengan begini, hanya dengan pendekatan ekosistem lah, maka skala ekonomisnya bisa tercapai. Dan ini untuk ini BNI akan mendorong melalui pendekatan digital, di mana BNI saat ini sudah punya cukup banyak open API yang kami kombinasikan dengan para stakeholder yang kami ajak bekerja sama untuk menggerak ekosistem, baik BNI sebagai orkestrator, partner, maupun contributors. Mungkin di halaman selanjutnya bisa kelihatan. Silakan. Oke. Nah, tadi solusi pertama yang sempat saya sampaikan, saat ini BNI punya solusi yang kami sebut dengan BNI Explora, di mana dengan solusi ini BNI akan menaruhkan kepada UMKM yang berorientasi ekspor untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, tadi saya sampaikan ketika bicara UMKM ekspor, Bapak Ibu, itu tidak hanya yang eksportir murni atau eksportir baru, tapi juga pendukung ekspor. Dan jumlahnya sangat banyak, Bapak Ibu. Salah satu contohnya, kalau kita bicara saat ini kita adalah ada inisiatif yang dijalankan oleh Kemenko UMKM, kita mengekspor pisang. Itu banyak petani-petani pisang yang notabene adalah pelaku UMKM yang terbantu karena diagregator oleh institusi yang lebih besar yang melakukan ekspornya. Jadi pelaku petani-petaninya atau pelaku UMKM-nya bukan sebagai eksporter, tapi sebagai penyedia produk untuk bisa diekspor. Nah, melalui ekspora ini, BNI mencoba mengadres tiga hal yang Bapak-Ibu saya saksikan di layar. Pertama, go productive.
Dalam GoProduktif ini, BNI mendampingi pelaku UMKM untuk bisa menginovasi bisnis yang sifatnya going concern dan berkelanjutan. Nah, di sini BNI akan memberikan pembiayaan yang mudah terintegrasi, mendampingi peningkatan kapabilitas, dan akan memberikan pelayanan cepat dan berkualitas. Kemudian Go Digital. Nah, di sini pendampingan yang akan diberikan oleh BNI untuk memungkinkan mengenable para pelaku UMKM untuk beroperasi lebih efisien. Termasuk di sini BNI mendampingi dengan memberikan solusi transaksi yang sifatnya nilai tunai. Kemudian mengaktivasi digitalisasi di para pelaku UMKM, termasuk proses bisnisnya, SDM-nya, dan bis modelnya. Dan tentunya juga kepada akses pasar. Nah, yang terakhir, dengan Go Global, BNI memberikan solusi dan kolaborasi bersama dengan pihak ketiga, stakeholder yang lain, sehingga para pelaku UMKM bisa diberikan kemudahan untuk mengakses pasar. Nah, ini sangat sangat memungkinkan bagi kami karena BNI punya jaringan kantor cabang luar negeri yang cukup komprehensif. Oke, silakan mungkin untuk yang selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, tadi strategi kedua yang akan kita jalankan adalah terkait dengan bagaimana BNI memberdayakan UMKM melalui pendekatan ekosistem. Nah, untuk ini ada tiga peran yang dijalankan yang akan dijalankan oleh BNI. Pertama, BNI akan bisa bertindak sebagai orkestrator. Kedua, BNI bisa bertindak sebagai partner. Ketiga, sebagai kontributor. Dan itu semua dilakukan melalui lebih dari 260 MP service yang dimiliki oleh BNI, dan itu telah digunakan lebih dari 3.000 partners. Dan untuk ini BNI telah diakui sebagai bank yang the best overall dev portal oleh Community Prize di tahun 2020 kemarin. Nah, ini prestasi ini mendorong kami di BNI untuk terus berkembang, berinovasi, menyediakan solusi berbasis ekosistem digital yang memungkinkan dengan solusi ini memungkinkan para pelaku UMKM untuk bisa memanfaatkan solusi ini sehingga hal-hal yang tadi kami sebutkan itu bisa menjadi maksimal bagi kinerjanya para pelaku UMKM yang didampingi oleh BNI. Dan untuk itu BNI telah berkolaborasi dengan banyak pihak termasuk Tokopedia, Bukalapak, Gojek, Shopee, beberapa penyedia alat kesehatan dan seterusnya yang tujuan akhirnya adalah semakin banyak partner dilibatkan maka akan semakin optimal dan membuka opsi-opsi pemberdayaan yang lebih baik kepada para pelaku UMKM. Kemudian mungkin bisa ke halaman selanjutnya, Bapak Ibu. Oke. Nah, tadi dengan beragam di API service yang dimiliki oleh BNI dan saat ini telah dimanfaatkan membentuk digital value chain dari hulu ke hilir, di mana BNI telah menggandeng cukup banyak corporate besar menjadi nasabah BNI, hingga mencakup value chain dari corporate tersebut. Sebagai contoh, ada BPJS Kesehatan, Semen Indonesia, Pupuk Indonesia, dan tentu lain dan lebih banyak lagi korporasi yang kita libatkan. Juga termasuk sebelum webinar ini kami juga engage Telkomsel, kemudian orang tua grup untuk bisa bersama-sama berkolaborasi. Berpartnership membentuk closed loop ekosistem guna melayani para pelaku UMKM bekerja lebih baik lagi. Kemudian, nah ini salah contoh, mungkin hal berikutnya Bapak Ibu. Nah, jadi salah contoh ekosistem yang UMKM yang kami sudah lakukan dan kami enable dengan pendekatan digital. Kebetulan di sini kami bercontoh ekosistem pertanian. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di layar ini setidaknya ada tiga subsistem pelaku UMKM yang kami bantu di sini. Mulai dari sisi produksi, pembiayaan hingga ke distribusinya. Jadi ketika kita berbicara digitalisasi itu bank tidak hanya bisa berkontribusi melalui pembiayaan, tapi juga mengenable proses produksi, sehingga ketika prosesnya lebih baik, hasil lebih baik,
dan ini ujungnya pembiayanya akan lebih, bisa lebih lancar dalam dalam jangka panjang. Nah, inilah dilakukan oleh yang BNI sudah lakukan, Bapak Ibu, dan model model ekosistem ini yang berbasis ini kita lakukan dan kita segmentasi, kita sesuaikan dengan masing-masing ekosistem yang ada di market pertanian, ekosistem kawasan industri, ekosistem kelautan, itu kita semua kita garap karena masing-masing punya keunikan. Dan di tiap subsistem ekosistem dan di dalam setiap subsistemnya itu ada opportunity untuk bisa lakukan digitalisasi. Jadi kalau kita bicara digitalisasi itu tidak hanya soal masalah di sisi penjualan saja, ordering seperti yang banyak kita kenal. Contoh mungkin dengan mungkin banyak pelaku yang melihat oh hanya di sini menggunakan Shopee, Gojek dan sejenisnya. Kalau kita bicara digitalisasi untuk UMKM Bapak Ibu, ini kombinasi dari semua aktivitas yang diperlukan untuk membantu pelaku UMKM membuat proses bisnisnya itu lebih smooth dan bersifat digital. Nah, untuk itu mungkin ke halaman berikutnya. BNI percaya itu semua nggak bisa dilakukan sendirian. Jadi kolaborasi menjadi kata kunci Bapak Ibu. Ini sama persis seperti kita pandemi kita hadapi, di mana tanpa kita berkolaborasi kita nggak akan mungkin melewati pandemi ini. Dan kami BNI yakin hanya dengan berkolaborasi maka semua tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, mulai dari masalah permodalan, teknologi, informasi, transaksi, dan akses pasar, bisa kita selesaikan bersama dan bisa kita jawab. Oleh karena itu, dalam setiap model yang kami engage selama sejauh ini, BNI menggandeng banyak pihak melalui BNI Explora, Agen Pernam, dan BNI e-commerce kita miliki. Kita gandeng para pelaku, para stakeholders yang selama dari ada, yang sudah ada dan akan ada. Gojek, Shopee, berbagai macam PT kami ajak. Tokped Kilat, Amarta, Tanihub, kita ajak semua. Juga kalau kita bicara misalkan dari sisi transaksi, BNI kita berkolaborasi dengan Telkomsel untuk bersama-sama menggerak menggunakan banyak solusi ya untuk yang kita bisa yakini akan membawa kenyamanan bertransaksi dan kenyamanan keamanan dan transparansi bertransaksi bagi teman-teman yang sebagai pelaku UMKM. Begitu juga dari sisi teknologi informasi, Bapak Ibu, kami BNI cukup unggul dalam dibandingkan peers. Hal ini terbukti dengan saat ini BNI pun sudah memiliki lebih dari 260 API service dan itu mencakup berbagai macam solusi yang readily available untuk digunakan oleh ribuan partners. Saat ini sudah lebih dari 3.000 partners yang engage dengan API BNI. Dan ini sudah saat ini tujuan akhirnya adalah kita akan membentuk digital ecosystem. Dengan digital ecosystem ini akan mampu memberdayakan dan memberikan skala ekonomis yang baik buat para pelaku UMKM. Dan tentu terakhir adalah kemudahan akses pasar. Kami sudah menggandeng saat ini dan berkolaborasi dengan ACSB, Smesco, Kemenko, Kemendap, Padi UMKM, Shopee, dan berbagai banyak lagi stakeholder yang dilibatkan. Tujuannya adalah memastikan memberikan pasar lebih luas kepada para teman-teman yang saat ini mengambil fungsi memposisikan dirinya sebagai pelaku UMKM. Bapak-Ibu, BNI berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi perekonomian, termasuk di dalamnya teman-teman yang bergerak di bidang UMKM, dan dengan cara mendorong UMKM menjadi lebih produktif, menjadi bisa go digital, dan tentunya buat segmen tertentu di UMKM bisa go global. Dan semua itu hanya bisa tercapai dan dilakukan dengan kolaborasi. Demikian, Bu Tifa, sedikit paparan dari saya mewakili BNI. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak-Ibu yang hadir pada seminar pada webinar hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Iqbal dari BNI. Dan semoga materinya ini nanti bisa teman-teman banker maupun lembaga keuangan lainnya dan juga entrepreneur bisa akses di
Perbanas Institut Jakarta YouTube. Jadi exposure-nya kita harapkan lebih luas lagi ya Pak Iqbal ya. Karena kalau kita lihat tadi disampaikan juga tidak hanya pendanaan tapi ada pembinaan. Berarti di sini kan tujuannya jangka panjang. Karena kalau cuma ngasih uang nggak solusi. Tapi kalau pembinaan, pendampingan ini diharapkan nanti bisa sampai ke pasar internasional, nasional dan internasional. Baik, kami mohon kesediaan Bapak Muhammad Iqbal untuk di ruangan Zoom meeting sejenak. Nanti akan ada sesi diskusi setelah pembicara ketiga. Dan selanjutnya kita sepertinya sudah hadir ya, Bapak Sunar Basuki. Mungkin bisa, oh ya. Bapak Sunar Basuki, Direktur Kelembagaan dan Perencanaan PNM Persero. Beliau mengambil Master of Business-nya di University of Scranton, Pennsylvania, USA. Dan sebelumnya juga beliau mahasiswa Universitas Indonesia dengan banyak sekali pengalaman kerja di banyak perusahaan, beberapa di antaranya di PNM tentu dari tahun 2001 hingga saat ini, kemudian EYI Corporation, International Air Transport, dan juga banyak sekali berpengalaman di perusahaan-perusahaan lainnya. Bapak Sunar Basuki, terima kasih atas kehadirannya. Mohon Pak ini disampaikan tentang dukungannya untuk UMKM, khususnya di era digitalisasi ini ya Pak ya. Baik. Waktu dan layar saya persilakan, mungkin bisa dicek untuk materinya, bisa di-share host atau admin. Baik, materi sudah bisa ditayangkan. Bapak Sunar, kami persilakan. Baik, terima kasih pada Ibu Tifa selaku moderator atas kesempatan yang diberikan kepada PNM dalam acara webinar perbankan dengan tema dukungan industri perbankan nasional dan IKNB terhadap UMKM di era digital ekonomi. Pada yang terhormat Pak Rektor Perbanas Institut Profesor Hermanto Siregar yang sudah sangat familiar dengan PNM, Wakil Rektor Perbanas Institut, seluruh narasumber yang hadir, Pak Muhammad Iqbal dari BNI maupun Mas Adam, owner Kapling Cafe, seluruh peserta yang hadir dalam webinar ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk semua peserta webinar yang hadir di sini. Sesuai dengan agenda, kami mulai aja slide tentang bagaimana PNM melakukan pemberdayaan UMKM di era digital ekonomi. Next slide. Mungkin sedikit saya menjelaskan tentang profil PNM, tidak seperti BNI yang sudah sangat familiar ya brand-nya PNM. Saya para peserta webinar mungkin ada yang belum mengetahui tentang bisnis PNM dan bagaimana peran PNM dalam memberdayakan usaha kecil, mikro kecil. Secara sekilas dulu aja saya jelaskan tentang PNM, bahwa PNM ini punya 100% BUMN yang memang fokus pada pemberdayaan usaha mikro kecil. PNM punya dua line bisnis, bisnis utama. Yang pertama kita sebut Mekar, itu kepanjang singkatan dari Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Ini adalah pembiayaan kelompok untuk perempuan prasejahtera. Jadi ini target marketnya memang perempuan prasejahtera, ya. Dan kita juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan kelompok di sini. Jadi untuk di Mekar ini nasabahnya 100% adalah perempuan dan dilakukan secara kelompok. Kemudian kita juga punya program naik kelasnya yang kita sebut ULAM, Unit Usaha Layanan Modal Mikro, yaitu pembiayaan usaha mikro kecil untuk yang naik kelas
Di sini juga kita punya namanya pengembangan kapasitas usaha. Jadi semua produk pembiayaan kami ini kita lakukan yang namanya pemberdayaan yang sudah embedded dalam produk-produk kami. Semua ini tentu dalam usaha untuk meningkatkan usaha mikro dan kecil. Selanjutnya, Nek. Nah, ini sebagai gambaran aja tentang kesinambungan pemberdayaan pelaku usaha. Jadi kita punya produk yang namanya line bisnis yang namanya Mekar tadi, yang dari awal ya sangat kecil ya. Ukuran pembiayaannya hanya sekitar 2-10 juta rupiah. Kemudian kita ada juga program naik kelasnya Mekar Plus, kemudian ada Ulam. Demikian juga sampai kita dorong pelaku usaha ini apabila sukses menjadi bisa mengambil dana dari capital market. Slide selanjutnya. Nah, ini tentang model bisnis Mekar ini agak berbeda dengan yang umumnya dikenal di perbankan ya. Yang kita sebut mungkin nasabahnya bankable ya, sudah layak perbankan. Nah, di PNM Mekar ini adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan prasejahtera. Jadi kalau kita kenal dengan nama Grameen Bank di Bangladesh ya, itu kita salah satunya mengadop dari bisnis Grameen Bank yang tentu sudah kita modifikasi dengan local wisdom. Jadi di sini ada indoktrinasi usaha ya untuk usaha awal ya. Untuk jujur, disiplin, dan kerja keras. Karena ini adalah modal awal tentang berusaha. Kemudian kita juga melakukan ada kerukunan, kekeluargaan, dan gotong royong, karena ini dilakukan dalam bentuk kelompok, dan juga kita membiasakan mereka untuk ada budaya menabung. Nah, kriteria untuk menjadi nasabah PNM Mekar, ini harus dibentuk kelompok, ya, yang terdiri antara 10-30 perempuan prasejahtera. Kemudian ada juga mereka harus tanggung jawab renteng, ya. Metode tanggung renteng. Jadi apabila satu tidak membayar, maka kelompok yang lain punya komitmen ya untuk membayar. Kemudian juga kita ada melakukan pertemuan kelompok mingguan. Ya. Ini karena usahanya sangat kecil, mereka tidak mampu untuk membayar secara bulanan. Oleh sebab itulah kita melakukannya secara mingguan, diiringi juga nanti dengan pendampingan-pendampingan. Kemudian usaha ini harus ditujukan untuk usaha produktif, ya. Jadi kita tidak boleh untuk usaha-usaha apa yang sifatnya konsumtif. Nah, kemudian tanpa jaminan, ya. Jadi karena memang size-nya kecil, jadi kita memang ada tanpa jaminan. Jaminannya adalah tadi ada kelompok, ada tanggung renteng, dan ada kehadiran. Kemudian juga size-nya tadi sekitar 2-5 juta diberikan secara berjenjang sampai nanti ada yang sampai sekarang ini udah 25 juta ya. Nah, tentu dalam bisnis Mekar ini ada pemberdayaan kelompok. Itu biasanya ada 5 menit untuk doa, untuk janji nasabah, janji pendamping gitu ya. Dilakukan juga pembayaran angsuran, melakukan diskusi usaha, sampai janji bersama. Ini dilakukan biasanya tidak lebih dari 20 menit. Gitu ya. Nah, komitmen bersama ini ditujukan tentu untuk memajukan usaha individu dan kelompok untuk kesejahteraan keluarga. Slide selanjutnya. Nah, kalau untuk model bisnis Ulam ini halnya hampir sama dengan perbankan. Ini hanya pembiayaan lanjutan bagi yang sudah naik kelas. Sama masih usaha produktif, tapi size-nya sudah bisa sampai 200 juta. Tapi di sini juga sebagai karakteristik khasnya PNM, juga ada selain modal finansial, kita juga melakukan memberikan pelatihan soft skill, hard skill ya, di intelektualnya kita bekali, juga dengan modal sosial, yaitu membina jejaring usaha, juga sinergi bisnis, dan kepedulian sosial. Selanjutnya, next. Nah,
PNM saat ini terakhir semester kemarin 30 Juni 2021 kita sudah memiliki 9,77 juta nasabah dan saat ini kita sudah melampaui Grameen Bank sebagai pelopor pembiayaan kelompok dan kita sudah menjadi perusahaan untuk pembiayaan berbasis kelompok terbesar di dunia saat ini. Ya. Nah, karakteristik khas PNM Mekar yaitu dia jadi 9,77 juta ini adalah 100% perempuan, ibu rumah tangga. Pendapatan per kapitanya juga ini agak sedikit berbeda dengan perbankan. Kalau perbankan harus punya kapasitas untuk membayar, kalau kita justru harus miskin, harus di bawah 800 ribu penghasilan per kapitanya per bulan. Jadi kalau di atas 800 ribu per bulan malah nggak kita berikan. Ya. Kemudian pembiayaannya juga harus berbentuk kelompok, tadi tanpa agunan, di bawah 10 juta, ada komitmen untuk berusaha dan pemberdayaan kelompok. Nah, jadi walaupun ini pembiayaannya tanpa jaminan, tapi dengan mekanisme sosial yang kita lakukan, ini mampu menekan istilahnya non-performing loan yang ada di kita ini sangat kecil. Kemarin terakhir masih ada di 0,13% posisi per akhir semester 2021. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah jumlah pertumbuhan nasabah kami, PNM Mekar, dari tahun ke tahun. Jadi kita mulai pada akhir 2015, kemudian 2016 masih ada 430 ribu, terus naik sampai di Juni 2021, sudah mencapai 9,77 juta. Dan sebelum 17 Agustus, kita harapkan nasabah PNM akan tembus 10 juta nasabah. Nah, ini adalah anak tangga bagaimana kita memberdayakan masyarakat ya dari mulai pembiayaan awal, pembiayaan lanjutan sampai naik kelas menjadi sifatnya bankable. Selanjutnya. Nah, ini sebagai gambaran aja kita punya 3604 kantor layanan ya yang mencakup seluruh provinsi di 443 kabupaten kota dan lebih dari 5.000 kecamatan. Slide selanjutnya. Nah, ini bagaimana inti daripada webinar ini adalah peningkatan digital kompetensi di UMKM. Jadi profil nasabah PNM itu adalah pedagang-pedagang atau pelaku usaha informal sebenarnya. Ya, mulai dari pedagang ikan basah, ada usaha kebun bunga, penjual makanan tradisional, penjual minuman tradisional, ada warung kelontong kecil, pedagang pasar, pedagang kaki lima, pedagang keliling, pedagang penjual pulsa, penjahit, petani, bengkel sepeda, bahkan pemulung dan penyandang disabilitas itu juga adalah sasaran dari program lini bisnis PNM Mekar. Jadi usaha-usaha yang kita lakukan dalam masa pandemi ini dalam meningkatkan digital kompetensi tentu dari kerjasama dengan perbankan. Kita juga dengan BNI banyak melakukan kerjasama, terutama kemarin kita istilahnya bekerjasama dengan BNI membuka hampir 6 juta rekening bank untuk nasabah PNM Mekar. Jadi nasabah PNM Mekar yang belum punya rekening bank, kemarin kita kerjasama dengan BNI di program BPUM Kementerian Koperasi, dan kita bukakan hampir 6 juta rekening bank. Nah, ini adalah kerjasama dengan perbankan, salah satunya ya dengan BNI. Kemudian juga kita tentu meningkatkan kompetensi pendamping lapangannya, atau kita sebut account officer. Kita punya di sini, kita punya 47.490 orang pendamping lapangan di seluruh Indonesia. Ya. Jadi ini adalah karyawan-karyawan kami ya, yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendampingi 9,77 juta nasabah kami di lapangan.
Dan ketiga, usaha yang kami lakukan tentu ada digitalisasi proses bisnis. Jadi kita sendiri juga sudah mulai melakukan digitalisasi dari sisi perusahaan. Kemudian juga kita punya modul-modul pemberdayaan literasi keuangan yang tadi, karena kita ada setiap minggu kumpul, salah satu modul yang kita lakukan adalah modul pemberdayaan literasi keuangan. Kemudian kita juga membantu nasabah-nasabah kami dengan adanya modul pemberdayaan penjualan online. Nanti di akhir slide kita bisa cerita sedikit bagaimana kita membantu nasabah-nasabah yang secara literasi keuangan itu tidak tersentuh gitu ya oleh layanan-layanan digital ini, mereka bisa kemudian kita berdayakan sampai mereka cukup familiar dengan layanan-layanan online. Kemudian kita juga ada modul pemberdayaan teknologi tepat guna ya untuk pemberdayaannya. Slide selanjutnya. Jadi dari tadi 45.000 pendamping lapangan kami, ini dari sisi PNM kita melakukan digitalisasi ya, mulai dari kita punya aplikasi yang namanya Mekar Digi ya, atau jadi pendampingan itu pun kita lakukan melalui PKM mobile ya. Jadi modul-modul itu terpasang di aplikasi kita ya, yang ada dibawa oleh 45.000 pendamping kita itu, mereka punya semacam aplikasi ya. Di situ sudah kita insert ya modul-modul yang nanti tiap minggu harus diinformasikan ke nasabah agar mereka cukup melek teknologi lah, walaupun dalam tahap yang awal gitu. Kemudian kita juga punya PNM Digi di PNM, yaitu untuk digitalisasi seperti untuk absen, pembelian pulsa, macam-macam sudah kita fasilitasi juga di sini. Kemudian kita dalam pemberdayaannya tadi ada digital mobile juga. Kemudian kita juga punya web untuk monitoring aplikasi survei yang kita lakukan. Kita juga membantu nasabah-nasabah untuk mengonlinekan katalog-katalog produk mereka. Dan terakhir kita juga punya yang namanya indeks PKU. Jadi kita secara bertahap, secara reguler mendata tentang perkembangan bisnis nasabah kami. Ya, jadi ini akan kita lakukan secara reguler sehingga kita tahu apakah nasabah-nasabah ini pendapatannya meningkat atau menurun gitu ya. Ini juga kita fasilitasi dari aplikasi digital yang kita miliki. Tentu ini banyak manfaatnya ya, dari mulai pertumbuhan nasabah ya, yang tadi kita lihat pertumbuhannya cepat sekali ya, dari tahun 2016 yang tadinya hanya nol di awal tahun sampai sekarang menjadi yang terbesar di dunia gitu dalam dalam jumlah nasabah ya yang aktif. Kemudian juga meningkatkan tentu retensi nasabah untuk balik lagi kerjasama dengan PNM, menjadi nasabah PNM. Kita juga bisa cross-selling dengan beberapa produk-produk perbankan dan lain-lain sebagainya. Slide selanjutnya. Nah, ini contoh saja bagaimana kita punya yang namanya program pengembangan kapasitas usaha secara online. Nah, ini sebenarnya bermula dari pandemi yang dimulai Maret tahun lalu, 2020. Ada blessing-nya juga ternyata dengan adanya pandemi, minat untuk nasabah untuk berusaha secara online ini meningkat gitu ya. Karena memang keadaan ya memaksa mereka untuk berjualan secara online. Jadi kita memberikan pelatihan ya melalui daring di mana nasabah tersebut tetap berada di rumah masing-masing ya. Jadi macam-macam yang kita lakukan ya, dari diskusi maupun satu arah atau arahan bersifat arahan gitu ya. Kedua, bisa juga alur-alur kegiatannya pun banyak di sini ya, yang kita lakukan dari penentuan materinya sendiri, penentuan narasumber seperti yang ada di webinar ini gitu ya. Ini sudah kita semacam berikan standarisasi. Kemudian juga ada materi-materi yang disampaikan gitu ya. Itu kita ambil contoh di sini seperti membaca peluang bisnis dalam kondisi wabah COVID ya. Kemudian bagaimana mengelola keuangan di saat wabah COVID,
kemudian bagaimana mereka melakukan penjualan online, dan bagaimana strategi bertahan usaha bagi UMKM. Selanjutnya, slide. Nih, ini sambil contoh sederhana aja ya, Bapak, Ibu semua, program pengembangan kapasitas usaha yang dilakukan oleh nasabah kami. Ini ada usaha awalnya adalah penjahit baju, ya. Ini namanya Priyatin ya, dari cabang Salem. Kemudian dia tuh penjahit. Kemudian kita lakukan pendampingan bahwa usaha saat itu sebagai penjahit baju menurun drastis. Dan kemudian kita lakukan pendampingan ya, supaya mereka beralih profesi menjahitnya menjahit masker gitu ya. Nah, kemudian usahanya berbalik menjadi sangat pesat gitu ya, sangat tumbuh sangat tinggi karena memang permintaan masker saat ini masih cukup tinggi ya. Jadi kita lakukan pemberdayaan dengan mencoba switching bisnis ya, sehingga mereka bisa tumbuh kembali ya. Jadi selain secara online, kita juga melakukan semacam konsultasi untuk membina mereka merubah bisnisnya kepada bisnis yang memang permintaannya tinggi di era pandemi ini. Slide selanjutnya. Nah, ini kegiatan temu usaha nasabah Mekar yang kami bilang mereka tuh hanya 30% ya yang mempunyai handphone ya. Dari 9,7 juta itu hanya 30% yang punya handphone. Dan dari 30% itu hanya 60% yang handphone-nya adalah smartphone gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan secara infrastruktur di nasabah sendiri ini mereka sebenarnya kekurangan infrastruktur untuk berdagang, berusaha secara digital. Tapi ini kita lakukan kemudian agar biasanya satu kelompok pasti ada satu yang punya handphone gitu ya. Nah, biasanya kita suka lakukan agar mereka bisa memanfaatkan handphone dari ketua kelompok atau ketua sub kelompok gitu ya, untuk bisa membantu kelompoknya gitu ya, menjual secara online. Dan tipe-tipe pengenalan penjualan online pun digital itu sangat sederhana sekali ya, mulai dari grup WA gitu ya. Ini ya hal-hal yang kita tidak mungkin melakukannya secara advance untuk yang nasabah-nasabah yang memang baru kenal digital. Slide selanjutnya. Nah, jadi kita pun untuk nasabah-nasabah yang naik kelas, gitu ya, kita juga mengenalkan mereka untuk usaha melalui sosial media, ya. Jadi kita kadang-kadang membantu juga untuk melistingkan produk-produk mereka ke marketplace, dan juga mereka coba kita kenalkan dengan platform PNMDG, ya, dari pendamping-pendamping kita. Di situ ada salah satu ya pembelian-pembelian online seperti kebutuhan basic rumah tangga ya, listrik, pulsa gitu ya. Itu juga kita perkenalkan dengan harga tentu yang lebih murah, dan ini sangat diminati oleh pelaku usaha kecil dalam meminimalkan biaya operasi mereka juga. Slide selanjutnya. Nah, selain itu BUMN juga punya yang namanya program Padi UMKM, yaitu Pasar Digital UMKM. Dan kita juga bersama-sama dengan BNI aktif di sini. Dan saat ini PNM berperan aktif di sini ya, yaitu Padi ini adalah Pasar Digital UMKM, adalah sinergi BUMN untuk meningkatkan ekonomi UMKM melalui platform pengadaan serta pemasaran B2B atau business to business dan B2C, business to customer gitu ya. Jadi BUMN yang terlibat salah satunya di sini adalah BNI juga, itu memberi kesempatan bagi pelaku-pelaku usaha, terutama kalau di PNM adalah nasabah-nasabah PNM, untuk bisa istilahnya berjualan secara online memenuhi kebutuhan PNM sendiri gitu, atau BUMN-BUMN tercakup dalam Padi UMKM. Nah, jadi kalau dari sini kita lihat per 30 Juni
itu sudah ada 8.360 transaksi, order transaksi ya, itu yang berasal dari nasabah atau vendor yang kecil gitu ya, mikro kecil menengah, dan nilai transaksinya ini sudah ada 272 miliar ya yang bertransaksi di padi UMKM. Nah, ini tentu akan semakin besar di kemudian hari, dan ini tentu sangat membantu juga memasarkan produk-produk digital melalui digital UMKM kepada pasar-pasar BUMN. Slide selanjutnya. Sudah. Demikian Bu Tifa, yang bisa PNM sajikan untuk peran PNM dalam digitalisasi di era pandemi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunar Basuki, tadi sudah memaparkan mengenai produk dari PNM yang opsinya ini tambahan untuk pembiayaan usaha mikro, baik dari Mekar, Ulam. Kemudian yang menarik, ada komitmen bersama dari mulai pembacaan doa, janji, komitmen-komitmen bersama, sampai peningkatan kerukunan dan kerja keras. Berarti kan ini approach-nya sudah bukan soal bisnis-bisnis, tapi secara personal juga dikembangkan. Baik, mohon kesediaannya untuk di Zoom meeting sebentar, Pak Sunar. Kita akan masuk ke pembicara ketiga, dan nanti akan ada sesi diskusi, karena kita lihat sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang terkait dengan produk di BNI maupun PNM. Selanjutnya saya persilakan waktu dan layar untuk entrepreneur, studentpreneur kita. Beliau sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun di bidang kuliner ya, Mas Adam, dari Coupling Coffee, dan seperti apa nanti produknya dan gimana cara survive-nya, karena menarik yang diambil judulnya ini, santuy di era pandemi gitu ya. Oke, Mas Adam, slide-nya bisa ditampilkan, admin. Oke, sudah bisa ditampilkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih, Pak Ibu Tifa, selaku moderator atas waktunya yang pada webinar pada sore hari ini. Pertama-tama salam saya kepada Pak Profesor Hermanto Siregar selaku Rektor Perbanas beserta jajaran, Bapak Muhammad Iqbal selaku Direktur BNI, Bapak Sunardi Basuki tadi dari Direktur PT PNM, dan Ibu Tifa selaku moderator dan peserta webinar yang berbahagia. Pertama, saya tuh ngambil judulnya cara santuy UMKM hadapi PPKM, karena kita tuh kan sebagai pelaku UMKM sangat berdampak ya. Jadi ketika kita nggak santai dan nggak berpikir secara jernih, itu akan berdampak sekali terhadap apa-apa yang kita jalanin ataupun keputusan nantinya yang kita bakalan ambil untuk menyelamatkan UMKM kita atau usaha kita. Next. Nah, yang pertama itu saya peran pemimpin. Jadi pemimpin kan dia sebagai nahkoda kapalnya, sebagai usahanya, sebagai UMKM-nya. Jadi nahkodanya tuh yang berperan penting untuk bagaikan nahkoda menaikkan layar, menurunkan layar, terus merubah arah haluan ketika ada badai. Ini kan corona kita anggap aja sebagai badai. Nantinya akan berakhir dan akan hari cerah akan ada di depan. Pertama itu berpikir jernih dan praktis di kepada untuk pemimpin-pemimpin para UMKM. Jadi ketika kita berpikir jernih, apapun keputusan yang kita ambil itu berdasarkan data yang valid, tidak berdasarkan faktor eksternal yang tidak berkesinambungan, dan kita juga berpikir dan penerapannya itu harus praktis.
Jadi saya pribadi, saya berpikir untuk mengambil tindakan cepat. Karena pada saat sekarang ini, perubahan itu sangat cepat banget kan. Perubahan sangat cepat, jadi ketika kita eksekusinya lama, bisa jadi trennya udah turun ataupun udah berganti lagi apa. Ataupun besok bisa jadi skenario terburuk atau besok udah tidak ada PPKM lagi, kan kita juga tidak tahu. Terus bagi peran pemimpin, saya khususnya saya ini jadi sharing, bukannya itu sharing tentang pengalaman saya. Menjaga stabilitas internal tim itu sangat penting. Jadi setiap hari ataupun setiap harilah kita luangi waktu untuk sekedar ngobrol, menyapa. Jika ada apa struktur organisasi di bawah kita itu sangat penting untuk menjaga kesolidan. Terus kalaupun nggak bisa secara ketemu, bisa secara Zoom meeting gitu. Nah, selanjutnya next. Terus yang kedua itu perhatikan cash flow, cash is king. Jadi bagaimana caranya ya kita bagaimana pinter-pinter menyimpan untuk sekarang seperti itu. Kedua, mengatur schedule karyawan sesuai dengan jam operasional selama PPKM dengan gaji yang sesuai. Nah, kalau yang saya jalanin itu, saya mengatur schedule karyawan sehari masuk, sehari libur. Jadi nggak bisa tuh saya masukin semuanya, karena kan cash flow juga dan juga keadaan kedai coffee shop saya kan juga nggak begitu seramai pas lagi nggak PPKM. Jadi saya itu mengatur schedule teman-teman di bawah saya itu sehari masuk, sehari libur. Dan saya juga bayarnya per hari gitu. Biar nanti pas lagi tanggal, biar nggak membebani. Saya juga tahu nih, oh hari ini pemasukan berapa biaya untuk. Terus mengurangi beban anggaran dan liabilitas. Jadi kalau saya pribadi ngurangin anggarannya, saya kan sebenarnya di Karang Tengah itu coffee shopnya ada yang indoor dan outdoor. Ya selama pas lagi awal tahun itu saya memutuskan untuk yang indoornya itu saya nggak pakai. Jadi itu ada dua tempat yang berbeda. Indoornya itu jadi saya nggak sewa karena saya tahu banget nih indoor nggak bakalan laku selama corona, dan di outdoor itu lebih selama corona ini untuk selama nggak PPKM outdoor lebih menunjang, dan juga mendingan kita fokus di online. Nanti saya jabarin pengalaman saya untuk online-nya bagaimana. Terus selanjutnya proyeksi cash flow. Saya terkadang tuh saya juga, oh pendapatan sehari rata-rata segini nih, selamat nggak nih ya nyampe akhir bulan, selamat nggak nih ya nyampe bulan besok. Minimal saya itu ada spare waktu, ada spare cash flow itu 2 bulan aja, itu bisa, itu tuh saya bisa mainin untuk ya istilah kata survive lah, untuk nantinya selama PPKM berakhir dan pandemi ini berakhir, seperti itu. Next. Nah, terus selalu update dan belajar. Peran kita untuk nggak habis-habis ya untuk selalu update dan belajar, karena kan perubahan yang sangat cepat dan juga berbagai ilmu dari webinar, dari online, semuanya sangat terbuka sekali. Jadi pertama itu update berita terkait kebijakan dan tren pasar. Contohnya itu terkait kebijakan, misalnya kalau saya pribadi selaku coffee shop tanggal 25 besok selesai PPKM, itu udah angin segar tuh bagi kita tuh. Udah angin segar, walaupun ya mungkin setelah PPKM mungkin boleh dine-in antara 25% ataupun 50% customer. Gitu. Nah, itu berkaitan dengan proyeksi saya, cash flow saya nih untuk kedepannya nih nyampe tanggal 25 aman lah gitu. Terus tren pasar, saya juga terkadang nyari info tuh, oh apa ya, jadi kita tuh mau di sekarang
mau ngeluarin menu baru, tren pasarnya kelihatannya lagi di, kalau buat coffee shop dan juga makanan ringan, ada di Kroffel kalau saya. Nah, itu yang bakalan saya hadirkan. Mungkin 2 hari lagi akan launching produk untuk Kroffel. Karena pangsa pasar untuk Kroffel itu, saya lihat teman-teman saya dan juga banyak review blogger makanan itu, Kroffel itu sangat banyak khususnya. Dan di daerah Karang Tengah Lebak Bulus itu, yang jual Kroffel masih jarang. Gitu. Nah, itu mungkin masih ngikutin tren pasarnya seperti itu. Jadi pemain tren pasar lagi apa, kita ngikut aja, yang penting sekarang jangan idealis. Terus selalu belajar dan ikuti seminar online dari para pakar. Nah, sebenarnya penting banget untuk nambahin ilmu, insight-insight itu dari seminar-seminar dari para praktisi-praktisi yang udah survive. Saya pun pribadi masih belajar online, masih nyari searching-searching di internet, dan juga terakhir ikutin seminar 3 hari gitu. Selain untuk nambah wawasan dan juga nambah relasi sih kalau menurut saya. Nah, selanjutnya next. Terus inovasi. Nah, inovasi ini sangat penting untuk kita bisa bertahan dan juga untuk scale up bisnis kita. Inovasi produk tadi seperti yang Kroffel, dan juga kalau saya nanti ada saya 2 paling inovasi produknya, ada di produk kopi dan juga ada di produk makanan. Produk makanannya Kroffel, produk kopinya itu kopi pakai krim. Terus marketing, inovasi, dan kita juga ngelulu soal produk ya. Soalnya ketika produk kita bagus, bagus banget, misalnya produk kita enak-enak banget, ketika orang nggak ada yang kenal, ataupun nggak ada yang tahu, ataupun sedikit yang tahu, itu akan menjadi hal yang sia-sia sih kalau menurut saya, kalau marketingnya nggak bagus. Jadi, terkait inovasi marketing, kalau saya pribadi, pertama, jangan monoton, misalnya Instagram aja, jangan. Mendingan diselingi sama TikTok. TikTok tuh kalau menurut saya bakalan jadi sosial media masa depan sih kalau di TikTok gitu. Sama pivot model bisnis, tadi kan udah ada penjabarannya tuh yang tadi dari Pak Sunardi. Itu yang Ibu Priyatin, yang penjahit masker, yang dahulunya penjahit baju, dia jadi penjahit masker. Itu kan dia masih dia kan pivot model bisnisnya kan bagus banget tuh, sesuai dengan pasar. Nah, kita juga, dan saya juga, saya kan ada 2 kalau buat kopi. Jadi satu yang di Karang Tengah itu yang berupa coffee shop, yang di Kemang itu berupa coffee van. Yang coffee van saya pivot ke area-area vaksinasi. Jadi kita selalu update tuh aplikasi Jaki, vaksinasi di daerah mana aja nih, khususnya daerah Jakarta Selatan ya, soalnya kan kalau daerah jauh juga mikirin biaya transportasi dan lain sebagainya gitu. Pivot model bisnis, tapi menurut saya model bisnisnya aja, jadi jangan 100% tuh diputerbalikan 360 derajat, cukup model bisnisnya aja. Jadi contoh baiknya itu sih tadi tuh yang Ibu Priyati penjahit. Dia masih penjahit, tapi bukan penjahit baju lagi, tapi penjahit masker. Terus yang kedua, inovasi. Ikuti pemain besar sih. Jadi kalau pemain besar ikut lagi apa, istilahnya kita ngekor aja nih. Kalau buat sekarang, seperti yang saya bilang dari awal, jangan terlalu idealis, mendingan. Soalnya pemain besar itu, kayak contohnya kemarin, kalau dari kopi kan kemarin sempat itu booming botol literan. Nah, pemain besar tuh pada main tuh botol literan. Kalau saya sebagai UMKM, saya ngikut tuh main botolan yang 1 liter 500 mili. Karena
pemain besar itu dia untuk budget marketingnya ya besar, dan kita cukup meniru apa yang dia lakukan gitu. Jadinya kita juga istilah kata nggak ketinggalan tren juga bagi customer-customer kita. Nah, selanjutnya, next. Nah, kolaborasi. Tadi seperti yang di Pak Iqbal bilang, kolaborasi is everything. Itu benar sih, Pak, kolaborasi. Pertama, membuka pertemanan baru, membuka wawasan baru. Contohnya, kalau dari pengalaman saya kolaborasi, kemarin yang di Karang Tengah nih, yang di coffee shop, saya selama PPKM, seminggu kemarin kolaborasi sama anak-anak thrifting. Jadi thrifting itu jadi itu ya, baju-baju second yang masih bagus itu diperjualkan gitu. Itu thrifting. Lagi tren juga thrifting bagi anak-anak milenial dan generasi Z. Nah, kemarin kita kasih space di coffee shop kita untuk anak-anak ini bisa majang bajunya itu di sini gitu. Nah, itu dia juga lumayan, dan apa feedback ke kitanya itu, jadi setiap satu baju kejual dari dia ke kita itu 10.000. Nah, bagi dia itu dia dapat pangsa pasar dari customer kita, dan bagi kita selain dari 10.000-nya tadi, dan juga menurut saya tambah pertemanan sih, karena kan dia punya customer yang thrifting itu, kita juga punya customer, jadi customer dia tahu customer coupling tahu thriftingnya dia gitu, membuka pangsa pasar baru kolaborasi. Terus selanjutnya itu yaitu saling kontribusi menaikkan brand yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya next. Nah, digitalisasi nih, tadi kan cash is king ya. Sekarang online is queen, jadi online sekarang tuh benar-benar bagi pelaku UMKM, kalaupun nggak bisa belajar deh, benar-benar deh, online itu udah hal yang keharusan untuk sekarang, di era sekarang itu online untuk online is keharusan. Jadi kalau saya nih terbantu banget yang namanya Gojek, Grab, Shopee, terbantu banget dengan keadaan PPKM sekarang ini. Terus perbanyak aset digital. Jadi terkadang ya beberapa, karena saya udah 5 tahun, kemarin-kemarin tuh saya ngumpulin aset-aset yang bukan, saya istilah aset digital juga baru tahu awal tahun kemarin nih. Jadi dari kemarin-kemarin kan mungkin saya ngumpulin asetnya itu ya mesin kopi di upgrade, terus bangkunya diperbagus, pakai kayunya juga kayu yang bagus, misalnya jati yang apa wood solid. Tapi belakangan ini mendingan kita simpen itu aset digital, misalnya kita minta endorse sama influencer ataupun selebgram itu, ya kalau kita bisa negonya itu berhasil untuk free karena ngebantu UMKM di selama PPKM, ataupun kalaupun bayar ternyata worth it, itu nggak apa-apa kalau menurut saya, karena itu aset digital yang menurut saya menunjang untuk UMKM kedepannya gitu. Karena kan digital marketing balik lagi sekarang sangat powerful banget digital marketing. Nah, digitalisasi tadi juga dibilang sama Bapak Sunar Basuki yang sistem ekonomi, ekosistem digital. Jadi bukan hanya jualannya yang digital, bukan hanya apa sih hulunya yang digital. Tapi kalau saya proses, kalau saya ini saya lagi apa membuat kedai yang di Karang Tengah, yang coffee shop ini, yang coupling coffee shop, nanti nggak bakalan ada waiters ke depannya, karena saya dikit-dikit udah digital, udah ngambil digital aja. Jadi customer datang, dicatat namanya, dia duduk, terus dibuatin produknya, habis itu kita paging aja, kita panggil atas nama Kak ini, pesanan udah selesai.
gitu. Tapi saya di awalnya itu ada jinglenya, ada jinglenya, jadi itu semakin menarik. Dan juga kalau bisa dibilang menekan biaya operasional juga, karena kan kita nggak harus membayar, nggak harus meng-hire si waiters. Nah, tapi konsekuensinya kalau saya mendingan gedein di anak-anak di bar, kalau nggak anak-anak di kitchen ataupun di kasir, karena kan di waiter sudah nggak ada nih ke depannya gitu. Selanjutnya next. Oh sudah, terima kasih kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Adam, owner dari Coupling Coffee. Jadi kalau kita bisa ringkas sedikit, dari Coupling ini tipsnya adalah leader harus bisa berpikir jernih, manageable cash flow, belajar innovate, collab, dan digitalisasi. Dan yang disebut digital sini bukan hanya konvensional digital marketing ya, tapi banyak sekali metode-metode yang sebenarnya lebih luas exposure-nya, karena misalkan sosial media, beda sosial media, beda rumus algoritmanya. Jadi nanti pasti pasarnya juga bisa lebih luas lagi kalau bisa kita maksimalkan. Baik, terima kasih kepada ketiga pembicara kita. Sudah ada pertanyaan, kita coba sesi pertama. Ada pertanyaan dari Ibu Diah, ini untuk Pak Iqbal. Jadi tentang kolaborasi di BNI dengan fintech itu seperti apa? Mengingat bank dan fintech memiliki fungsi yang sama terkait intermediasi. Ini dari Budia, mungkin Pak Muhammad Iqbal bisa disiapkan untuk jawabannya. Kemudian ada juga pertanyaan dari Bapak Lukman mengenai bagaimana PNM bisa memelihara nasabah sehingga bisa tetap loyal kepada PNM dan bisa naik kelas. Kemudian ini berarti masih pertanyaan untuk Bapak Sunar. Selanjutnya masih kembali lagi ke pertanyaan terkait dengan BNI, bagaimana BNI melakukan pembinaan dalam kerjasama sehingga bisa memajukan nasabah tanpa ada redundance layanan. Mungkin sementara baru dua penanya, nanti kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan yang sudah ada di chat room. Bapak Muhammad Iqbal, saya persilahkan untuk menjawab atau diskusi dari penanya pertama mengenai bentuk kolaborasi BNI dengan fintech. Oke, baik, terima kasih Bu Tifa. Jadi begini teman-teman ya, Bapak Ibu peserta webinar, fintech ini pola bisnisnya itu kalau kita lihat ke dunia yang offline itu mirip dengan multi finance. Nah, di mana mereka tidak menerima DPK dana dari masyarakat, tapi menyalurkan dana. Nah, sehingga ada keterbatasan dalam funding. Nah, disinilah bank menjadi bisa berkolaborasi, komplement buat fintech. Sama seperti ketika bank juga bisa berpartner dengan banyak multi finance dalam penyaluran. Dan ini yang disebut dengan channeling. Jadi bank menggunakan dananya, kemudian menyalurkan lewat fintech. Dan inilah salah satu bentuk kolaborasi yang jamak dilakukan oleh bank, gak cuma hanya BNI, juga teman-teman lainnya, itu melakukan penyaluran dana, dan itu dilakukan oleh fintech. Dan ini jamak disebut, dikenal dengan skema channeling. Kira-kira begitu yang saat ini berlangsung. Dan, baik, dan selain channeling juga ada kadang-kadang berbentuk joint financing. Joint finance ya Pak? Ya betul. Jadi joint finance juga ada kerjasama lintas platform begitu Bapak? Ya. Bukan lintas platform, kan gini, misalkan begini, sebenarnya bukan lintas platform ya, ini biasa. Kadang-kadang satu debitur kita ada keikutsertaan fintech dan bank sekaligus membiayai. Nah, itu biasanya kita sebut dengan joint finance. Itu adalah variasi lain dari bentuk channeling sebenarnya. Kira-kira begitu Bu Tifa yang bisa dilakukan, yang sering dilakukan oleh bank ketika berkolaborasi dengan fintech. Baik, terima kasih Pak Muhammad Iqbal. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Lukman mengenai bagaimana PNM bisa memelihara nasabah sehingga tetap bisa loyal dan naik kelas. Ini untuk Bapak
Basuki. Saya persilahkan untuk merespon, Bapak Sunat Basuki. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi PNM ini punya yang namanya fokus ya dan diferensiasi produk. Diferensiasi produk PNM ya untuk nasabah-nasabah terutama yang 9,77 juta itu adalah nasabah sangat mikro, kita sebut ultra mikro ya. Kita punya diferensiasi terhadap kompetitor-kompetitor yang kita namakan adalah pemberdayaan. Jadi selain pembiayaan, kita juga memberikan bekal tadi modal intelektual dan modal sosial. Jadi kita jadikan itu satu paket ya. Karena yang dibutuhkan usaha kecil kadang-kadang tidak hanya modal gitu. Modalnya mereka justru kecil di sini. Tapi bagaimana misalnya membentuk mental agar mereka menjadi pelaku usaha tahan banting gitu ya. Karena ini mental-mental entrepreneur dari awal sebenarnya yang kita bina. Dan kita membedakan kita dengan misalnya kompetitor-kompetitor yang menjadi pembiayaan ultra mikro adalah pemberdayaan kita. Jadi kita tentu kita akan membekali pendamping-pendamping kita di lapangan ya, yang tadi saya informasikan berjumlah 45.000 ya karyawan pendamping itu kita bekali dengan modul-modul agar mereka bisa memberdayakan langsung ke nasabah-nasabah kami. Yang kedua, kita di kantor pusat ya punya yang namanya pusat pemberdayaan, yang namanya pengembangan kapasitas usaha. Jadi kita punya divisi khusus yang kita namakan pengembangan kapasitas usaha. Nah, disinilah, di kantor pusat inilah kita punya semacam banyak expert ya, yang ahli di berbagai bidang. Entah di pertanian, entah di perkebunan, di perikanan, peternakan, yang bisa memberikan modul-modul bagaimana memberikan meningkatkan produktivitas usaha ataupun tadi bagaimana memberikan konsultasi agar mereka beralih profesi gitu ya, atau men-switch bisnisnya seperti tadi yang tadi menjahit pakaian biasa menjadi menjahit masker ya atau APD. Karena apa? Karena bisnis yang mereka geluti saat ini lesu permintaannya. Ya. Jadi tentu kan kita harus memenuhi permintaan pasar ya. Kalau kita produksi, kemudian pasarnya tidak ada, itu juga nggak berhasil. Walaupun kadang-kadang ya kalau karakteristik usaha kecil itu dia nggak begitu loyal terhadap terhadap sektor yang dia tekuni ya. Karena ini berkenaan dengan kebutuhan sehari-hari gitu. Kalau mereka nggak jualan, mereka nggak akan makan. Jadi agilitas dari mereka sebenarnya tinggi gitu ya untuk men-switch bisnis. Nah, inilah yang kita sampaikan ke seluruh nasabah kita supaya mereka ya minimal kan kalau nasabah-nasabah prasejahtera itu sebenarnya cuma kemauan aja yang mereka punya. Ya, skill ya paling dari 100% nasabah kita mungkin yang mempunyai skill dasar cuma 20%. Sisanya adalah mereka yakin kalau dikasih modal, jualan apapun, mereka bisa setidaknya menghidupi sebagian kebutuhan dasar mereka. Saya pikir itu Mbak Dipa. Baik, terima kasih Pak Sunar atas tanggapannya. Sebelum masuk ke sesi untuk BNI dan PNM, ini ada pertanyaan untuk Mas Adam mengenai cash flow yang ditargetkan atau di secure untuk 2 bulan. Nah, itu kira-kira kalau PPKM-nya masih akan berlangsung sampai mungkin akhir bulan, itu apakah masih confidence nih Mas sebagai entrepreneur dengan cash flow secure untuk 2 bulan? Kalau itu kan, kalau saya 2 bulan itu worst case-nya itu saya nggak jualan. Nah, kalau sekarang kan saya masih jualan, tapi mungkin 30%. Nah, 30% itu kalau 30-40% lah. 30-40% kan itu
biaya operasional, biasanya saya biaya operasional saya sewa tempat sama gaji karyawan. Kesal kalau gaji karyawan juga kalau pas lagi PPKM-nya diterusin terus, kita sebenarnya mau nggak mau ini sebenarnya, tapi pengurangan gaji karyawan palingan kalau saya, tapi yang sesuai dengan jam masuknya dia, jadi kita pengurangan jam masuk dan juga pengurangan gaji karyawan, jatuhnya seperti itu kalau saya gitu. Oke, baik. Jadi 2 bulan itu selama kalau workplace nggak jualan gitu. Berarti kerja sama dengan karyawan juga ya, Mas Adam? Iya, benar, sama-sama. Kita sama-sama ngertiin deh tuh. Kita juga apa ngejaga circle kita, sesama di circle kita ngejaga karyawannya juga. Ya, istilah kata kita juga terdampak kan. Bisa rugi aja ya, juga sama-sama gitu. Dikomunikasikan gitu, ya, dengan timnya begitu ya? Benar, dikomunikasikan. Baik. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Bapak Wisnu untuk Pak Iqbal dan Pak Sunar. Jadi bagaimana memastikan account officer atau pengelola account di BNI dan PNM memahami bisnis model yang tadi sudah disampaikan? Dan juga bagaimana agar tidak overlap layanan atau redundant layanan mengingat mereka punya core activity kalau ditambah dengan produk pembinaan ini apakah tidak redundant gitu. Mungkin Bapak Muhammad Iqbal bisa ditanggapi. Oke, terima kasih. Ini Wisnu ya, terima kasih Bu Wisnu ya, Wisnu Septiana. Iya. Oke. Seperti yang saya sampaikan di pada saat paparan tadi, bis model para pelaku UMKM ini kan beragam dan cenderung tadi juga Pak Adam juga sampaikan mudah berganti gitu ya, mudah ganti hari ini apa besok apa bisa begitu. Nah makanya satu-satunya cara adalah dengan kita melengkapi teman-teman yang ada di ujung tombak dengan pelatihan-pelatihan tentang variasi-variasi bis model yang ada di lapangan, Bu Tifa. Makanya ini penting dan selalu menjadi salah satu tolok ukur atau leading indicator buat kami di BNI dalam mengelola UMKM. Karena kami percaya kalau RM-nya tidak capable, tidak mengerti tentang proses bisnis dan nasabah, maka dia nggak akan mungkin bisa memberikan merekomendasikan solusi-solusi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Nah, jadi ini bukan cerita yang bisa diomongkan, yang mudah diomongkan ya, karena seperti yang tadi sampaikan, karena banyaknya bis model yang harus di cover, maka akan diperlukan bentuk-bentuk pelatihan yang lebih sering kepada para RM yang mengelola. Nah, kemudian di terap RM ini kita butuh cluster-cluster skill, Bu Tifa. Sampai ini menjawab pertanyaan Bu Wisnu ya, kita ada cluster-cluster kompetensi sehingga mungkin untuk RM yang atau tenaga pengelola yang fokus kepada sektor pertanian mungkin nggak begitu saja mudah di-convert mengurusi mungkin apa UMKM yang bergerak di sektor industri gitu. Nah kita buat cluster-cluster RM dengan kompetensi masing-masing dan nanti kita arahkan untuk bergerak pada 2 atau 3 sektor. Kira-kira begitu. Gambar umum kepada Bu Wisnu atas pertanyaannya. Berarti sudah ada speknya ya Pak ya? Punya tim-tim yang expert di bidang pembinaan. Ya. Baik, untuk ya, intinya begini, kita akan bentuk, kita ya betul sedikit mungkin tambahan. Mungkin istilahnya mungkin yang ini yang sering disebut dengan multi-spesialis RM gitu. Multi spesialis dan multi talent ya Pak ya. Ya kita harapkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sunar bisa menambahkan untuk implementasinya di PNM. Terima kasih Pak Wis. Account officer ini ya. Ya. Jadi memang penting di sini salah satunya adalah peningkatan kompetensi tenaga pendamping kita atau AU.
ini sangat penting sekali. Jadi kita selalu secara reguler melakukan training-training secara intensif ya ke seluruh pendamping-pendamping lapangan kita agar mereka memahami juga perkembangan bisnis dari nasabah-nasabahnya. Jadi Bu Tifa, kita ini pendamping-pendamping lapangan kita atau AO itu bertemu setiap minggu dengan nasabah. Ya. Ini agak berbeda mungkin dengan perbankan. Kita karena ini dibuat grup atau kelompok, mereka melakukan pertemuan setiap minggu. Dan mereka berkumpul untuk membayar angsuran. Dan disitulah kita melakukan insert modul-modul pemberdayaan untuk disampaikan ke seluruh nasabah. Jadi boleh dibilang ya 9,77 juta nasabah kami itu setiap minggu berkumpul gitu, di hari tertentu dan jam tertentu. Dan tentu di sini peran dari pendamping sangat sangat sentral ya. Oleh sebab itu saya bilang tadi peningkatan kapasitas kompetensi pendamping ini sangat penting. Gimana mereka bisa memahami juga demand pasar agar mereka juga bisa memberikan solusi-solusi gitu ya ke nasabah-nasabah kami. Nah selain itu juga tadi support dari expert-expert kami di pengembangan kapasitas usaha yang ada di kantor pusat itu selalu mendengarkan semacam apa ya input ya advice dari pendamping-pendamping lapangan agar modul itu selalu disempurnakan lah gitu ya. Inilah kunci menurut saya bagaimana PNM nanti bisa apa para pendamping ini memahami apa namanya perkembangan usaha dari nasabah-nasabah. Begitu Bu Tifa. Baik, terima kasih Pak Sunar atas tanggapannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Wisnu. Ini ada lagi pertanyaan untuk Bapak Adam mengenai produk dari lembaga keuangan dan perbankan. Kira-kira yang perlu dimaksimalkan apa ini Mas Adam, kalau boleh memberikan masukan. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau saya apa ya, saya memang belum memakai produk dari itu sih, dari perbankan, dari yang lain belum gitu. Nah kalau saya yang perlu dimaksimalkan palingan dari sih penjabaran dari Pak Muhammad Iqbal sama Pak Sunar Basuki itu bagus banget produk-produknya, tapi kalau menurut saya tuh saya aja baru tahu gitu. Nah mungkin lebih ke apa penyuluhannya ke masyarakat Pak gitu palingan, kalau boleh. Nah kan palingan kayak PNM nih, saya sumpah baru tahu saya itu PNM ada biaya penanaman modal kecil gitu, saya baru tahu gitu. Nah ya mungkin penyuluhannya kan nggak tahu ya, mungkin PNM lebih ke daerah-daerah terpencil ataupun daerah-daerah luar kota yang lebih membutuhkan gitu dibanding di kita yang di Jakarta. Ya palingan itu aja kalau buat saya sih penyuluhannya. Jadi dan lebih kayak gimana ya, lebih digampangin lah, kayak kita download, kayak kita misalnya mau daftar apa kita, kayak kita mau daftar fintech aja gitu mungkin ke depannya. Baik, prosesnya. Berarti tidak hanya di tempat yang pelosok, di kota pun perlu di-encourage lagi ya, informasinya masih banyak peluang untuk diinformasikan dan disosialisasikan ke pengusaha-pengusaha di perkotaan. Iya, benar. Baik. Kemudian ini masih ada pertanyaan, jadi mungkin nanti semoga masih bisa menampung pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin rekan-rekan audiens bisa mengisi daftar hadir di kolom chat box sambil kita membahas atau mendiskusikan pertanyaan, beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ada pertanyaan dari Ibu LH mengenai entrepreneur yang di daerah pelosok ini Pak, mereka kalau dari mentality sih tangguh, tapi
dengan adanya e-commerce, bagaimana mereka agar tidak terdesak atau semakin apa ya, sempit pasarnya dengan adanya pengusaha-pengusaha dari e-commerce. Mungkin ada masukan dari Bapak Iqbal maupun Bapak Sunar untuk menanggapi. Silakan. Baik, terima kasih Bu Tifa. Mungkin izin Pak Sunar, mungkin sedikit kita ini ya. Seperti mungkin yang kita rasakan bersama gitu ya, switching ekonomi dari offline ekonomi menjadi digital ekonomi itu nggak bisa kita hindari. Betul ya? Jangankan bicara berusaha, sekolah saja sekarang digital gitu kan. Jadi memang sama seperti dulu kalau kita balik 30 tahun lalu mungkin handphone itu bukan sesuatu banget. Tapi sekarang tanpa handphone rasa kita disconnect dengan dunia luar. Jadi menjawab pertanyaan Bu Elha, yang saya bisa rekomendasikan adalah karena kita adalah manusia, makhluk sosial yang punya kemampuan beradaptasi, maka mau nggak mau teman-teman pelaku UMKM harus beradaptasi. Tadi sempat sebelum kita di awal sempat ngobrol dengan Pak Adam ya, ternyata behavior customer-nya Pak Adam saja berubah gitu kan, dari yang tadinya bisa suka kongko-kongko, kemudian karena dipaksa oleh aturan, meskipun tidak terpaksa, kalau ini kan terpaksa oleh pandemi, berubah menjadi harus offline, harus online. Jadi mau nggak mau, tadi saya juga lihat presentasi Pak Adam, adaptasi itu menjadi penting gitu, kemampuan beradaptasi. Nah, sehingga untuk ini buat teman-teman UMKM, maka hal yang dilakukan adalah meningkatkan kapabilitas. Nah, tadi juga Pak Sundar juga sampaikan ada pendampingan, hal yang sama juga kami lakukan di BNI, meskipun segmennya berbeda. Tapi intinya adalah dengan pendampingan tadi, bank dan pelaku IKNB, seperti tim tepatnya Pak Sunar, itu kami bersama-sama dengan cara masing-masing memberikan peningkatan kapabilitas yang diperlukan supaya teman-teman pelaku UMKM ini bisa beradaptasi. Dan bentuknya bermacam-macam, Bu Tifa. Damani penanya juga Bu Elha ya, bentuknya bermacam-macam. Bisa dengan melalui webinar seperti ini, bisa langsung dengan memberikan perangkat-perangkat atau tools-tools yang diperlukan. Nah, di sanalah tadi saya juga ceritakan bagaimana kami berkolaborasi dengan banyak pihak. Karena nggak bisa dikerjakan sendiri. Membantu UMKM, membantu pelaku UMKM beradaptasi itu nggak bisa dikerjakan sendiri. Apalagi tantangannya banyak banget kan ya. Nggak hanya permodalan. Mulai dari teknologi produksinya, cara marketing, cara mengolah informasi lebih efisien, dan seterusnya. Tadi juga Pak Adam sudah sampaikan tuh. Bahkan ada istilah cash is king, digital is queen. Jadi memang pilihannya cuma satu Bu Tifa, beradaptasi. Dan kalau nggak bisa beradaptasi, pasti mati. Nah, buat kami, bank, IKNB, dan pelaku UMKM, pilihan kita untuk bisa menyelesaikan persoalan adalah berkolaborasi. Jadi kalau tanpa adaptasi dan tanpa kolaborasi, nah, kita nggak bisa menjawab pertanyaan Bu Elha tadi, dan itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas tanggapannya. Karena kita waktu sudah 5.15, mungkin tanggapan dari Bapak Sunar akan mengakhiri sesi tanya-jawab kita. Jadi dari PNM gimana nih Pak mengenai persaingan dengan e-commerce? Ya, terima kasih. Saya setuju dengan tadi Pak Muhammad Iqbal dari BNI, Bu. Follow the market gitu, Bu. Follow the customer. Jadi kalau pasar digital ini sudah semakin banyak, maka tidak ada cara lain selain kita beradaptasi. Ya, jadi produsennya, pelaku usahanya yang harus beradaptasi ke pasar. Nah, sekarang pertanyaannya gimana tuh di desa-desa tuh ancaman dari fintech gitu ya yang akan menyerbu ke desa-desa. Ya tadi sama, be ready itu, Bu. Bersiap-siap untuk mumpung akses fintech-nya belum terlalu dalam di desa-desa, maka pelaku usaha di desa harus siap-siap gitu ya. Waktunya masih cukup panjang. Tapi yang di kota-kota mungkin sudah harus segera gitu, Bu, untuk beradaptasi. Saya pikir itu aja, Bu. Baik,
Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Sunar. Jadi untuk materi yang sudah disampaikan kali ini, banyak sekali opsi untuk pengusaha UMKM dari mikro, menengah, kecil, ada opsinya. Tinggal bagaimana nanti pengusaha bisa memanfaatkan informasi tersebut. Dan semoga yang kita sampaikan ini akan diunggah ke YouTube channel Perbanas Institut Jakarta. Semoga eksposurnya nanti semakin luas, meningkatkan pengetahuan para agent of change-nya dari lembaga keuangan dan perbankan, juga calon potensial customer-nya. Dan untuk pertanyaan yang belum dibacakan, sayang sekali kita waktunya sangat terbatas, tapi nanti semua info dari panitia yang sudah bertanya akan berkesempatan dipilih untuk mendapatkan hadiah, yaitu dalam bentuk tap cash yang nanti akan dihubungi oleh panitia. Jadi jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya. Saya ucapkan terima kasih perwakilan dari BNI, Direktur Bisnis UMKM Bapak Muhammad Iqbal, dan perwakilan dari PNM Bapak Sunar Basuki, serta entrepreneur dari Coupling Coffee Bapak Adam. Terima kasih kami sampaikan, dan semoga ilmunya bermanfaat. Semoga next time kita masih bisa bertemu dalam Zoom meeting atau meeting yang sudah offline. Jaga kesehatan. Saya akhiri di sini dan kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada, sekali lagi kami ucapkan kepada para narasumber kita pada sore hari ini. Begitu juga dengan Ibu Tifa selaku moderator atas pemaparan dan diskusi yang sangat luar biasa. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya pelaku UMKM di era ekonomi digital kita pada saat ini. Bapak dan Ibu peserta webinar, sebelum acara ini kami tutup, izinkan kami menyampaikan kembali bahwa Perbanas Institute membuka kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk bergabung sebagai bagian dari Civitas Akademika Perbanas untuk tahun ajaran 2021-2022, kami memberikan kesempatan beasiswa mencapai 100%. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak PIC kami yang tercantum dalam pemberitahuan meeting ID webinar ini. Acara ini terselenggara atas kerjasama Perbanas Institute dengan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Permodalan Nasional Madani Persero. Terima kasih kami sampaikan atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengikuti acara hari ini hingga akhir. Update mengenai acara lainnya dapat diikuti melalui sosial media Perbanas Institute, baik IG, Facebook maupun Twitter. Seluruh panitia dan saya mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.